sifat yang mungkin individual dan parsial. Walaupun saya juga mengadakan, tapi tidak acara begini, mungkin hanya pribadi, perkeluarga, tiap tanggal 17 ya Syawal, itu awalnya sinisya berapa Syawal kejadiannya. Alhamdulillah di Rumpin diacarakan masih dalam kondisi bulan Syawal. Sekaligus kita walaupun sudah hampir satu bulan kurang dari Idul Fitri, sekaligus kita dalam rangka menghormati Syedisya Bulaga Syamati Jani ini, sekaligus kita untuk mengadakan suatu bersilaturahim dan halal di halal. Minal'aidin wa'l-fa'idin, sehingga kita kembali kepada kesian lagi. Dan untuk itu kita saling memaafkan. Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Para iwan, para asyab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mencintai gitu ya para ulama, mencintai para habaib. Apalagi dengan silang daerah. Dari Bandung ke Bogor, dari Bogor ke Bandung, dari Cimahi ke Garut, kita saling ada rasa mahabbah dan saudara. Sehingga dari situlah tidak ada lagi kita hanya daerah kita yang kita cintai, semua daerah. Apalagi kalau kita sudah nyebrang keluar Jawa, semuanya, maka disitulah ada suatu kecintaan terhadap bangsa dan negara kita. Lewat ini, jadi kalau ada bapak-bapak dari pengurus sempat pemerintahan, jangan diragukanlah masalah Thariqah Tijani NKRI-nya. Waktu sekarang buat Islam boleh disorot, jangan diragukan. Karena Tijani selalu, yaitu mahabbah kepada para masyaih, mahabbah pada guru, mahabbah pada daerahnya, silang mahabbah dari semua kita cinta. Ini salah satu memang kehebatan-kehebatan sepak terjang guru kita. Dan sekaligus Syekh Maulana Ahmad Fandomen ini sebagai pejuang. Tidak diragukan lagi, ada dokumen. Jadi kalau menanyakan bagaimana tentang Tijani yang bisa simak, jangan diragukan. Sebagai pejuang itu ada di sejarahnya. Kalau tidak percaya, coba dicek di bagian sejarahan Cimahi. Dia sebagai pejuang, bukan hanya di sebuah. Sampai pergerakan-pergerakan, peristiwa Cimareme di antaranya itu, dan peristiwa Bandung Selatan, beliaulah yang menggerakkan sebagai pejuang proklamasi kemerdekaan. Jadi murid-murid dari Cimahi, dari Syedisyeh Nusman Gomili, baik itu yang mengambil ijazah Thariqah Tijani atau taklim saja atau ikhtiariyah saja atau mahabbah kecintaan dia ilmunya, kalau begitu ijazah pasti dibekali dengan mental yang betul-betul sangat mencintai Republik Indonesia. Jadi kalau ada pemerintah di sini jangan diragukan. Bapak-bapak umatnya Rasulullah itu walaupun enggak katakanlah disolawati oleh umatnya, Allah Subhanahu wa taala terus mensolawati. Allah mengagungkan. Jadi Rasulullah itu mau ada yang mengagungkan umatnya mau yang tidak, Allah sudah mengagungkan. Ya kita sudah tahu kan surat Azab ayat 56 yang sangat populer. Yang sering dibacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah sudah betul-betul mengagungkan. Bahkan dalam satu riwayat yang dikatakan oleh Syekh Al-Bazzar di dalam hadis sahihnya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan lewat gang-gang ya. Lewat gang. Tahu kan dulu di Saudi Arabia itu gang itu memang sampingnya batu-batu. Berbeda dari sekarang kan berubah. Sekarang jangankan yang ke tanah suci, yang tidak ke tanah suci pun sekarang bisa mengenal lebih detail daripada yang ziarah ke tanah suci tapi lewat jejaring sosial. Sekarang ada kan youtubernya. Jangankan sekarang kota Mekah, Madinah gitu kan. Sampai sekarang diberitakan tentang bagaimana kolam atau istilahnya danau Yaman yang dijadikan dulu orang tempat musyrik kan. Rumahnya pemukiman Abu Lahab, pemukiman Abu Jahal sekarang diinformasikan.
orang YouTuber, YouTubernya orang Subang, namanya Alman, Alman Maulana. Jadi ceritanya bagaimana Laut Merah, bagaimana jalan-jalan sekarang ya, bukan hanya Mekah Madinah, dia ya Taif, ya Sri, ya Madinah ya, kemudian Laut Merahnya itu diungkap sekarang. Kalau zaman dulu batu batu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi gak terdengar masyarakat Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Begitu menengok narek kakenca katuh kiri kanan, tidak ada satu orang pun, ya satu orang pun yang berada di sana. Kelihatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan kembali perjalanan. Terdengar lagi suara Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Selawat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada itu suara muncul lagi. Tapi nggak ada. Betul ya? Siapa sih orang? Betul-betul coba-coba. Tidak ada siapa-siapa. Si ngonone waktu-waktu. Yang adanya di bagi Rasul dalam benar pikirannya. Ah, nanti kalau ada suara lagi muncul akan saya cekap. Sudah siap-siap pasal budak-budak Rasulullah. Ya. Muncul lagi suara Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Barang begitu selesai langsung Rasulullah kejar. Ternyata apa? Batu-batu itu bersolat bersolat. Jadi kalau umat Islam tidak bersolat kalah sama batu. Batu aja bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak berlebihan, karena semua alam ini pada dasarnya bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Fusat Al-Khasar saja ya, dibaca itu yusabbihulahu mafis samawati wa'ar wahwal asisul hati. Jadi yang bertasbih itu semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu istilahnya bertasbih. Kalau tidak salawat, istilahnya hanya Allah dan malaikat. Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Batu-batu bertasbih. Batu, kayu, air, udara, semua air dan di bumi dan juga di langit, burung-burung, partikel-partikel, mulai lapisan udara yang terdekat, troposfer, mesosfer, ionosfer, itu semuanya bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Maka dikatakan yusabbihu lahu mana? Ini kuliah. Semua, bukan batu. Tidak terkecuali yang ada di langit dan di bumi bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hati kecilnya iblis pun mengagungkan Allah, hanya menentang keberadaan Allah karena tidak suka pada Adam. Seandainya iblis disuruh sujud pada Allah, dia mau. Karena ada dalam hati tetap dia takut sama Allah. Dia mengagungkan Allah tetapi tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau Allah karena masalah Adam. Ya. Ketika itu batu-batu bersolawat batu-batu pada Nabi karena semua bertasbih. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala bersolawat, batu pun
alam lain pun setelah bertasbih akan terus silih berganti dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana komando, jangankan batu, kayu, apalagi malaikat, gitu ya. Kita ambil analogi, ketika pagi hari putra putri kita sedang sekolah mengadakan upacara apel pagi, itu kan upacara bendera, pasti anak-anak itu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh gurunya dalam acara tata cara upacara. Terlebih lagi TN, coba TN ada nggak ketika misalkan kepada sang merah putih hormat senjata, ada nggak satu yang nggak menghormat? Pasti semua mengadakan penghormat. Dan nggak mungkin ketika menghormat dia itu sikapnya katakanlah asal-asal, mungkin kakinya miring, kakinya diangkat, tangannya nggak geharo, nggak mau. Itu semua di sini. Sebab itu merupakan suatu penghormatan dan merupakan suatu tata cara yang sangat sakral. Walaupun dalam acara nasional, itu acara yang diadakan oleh aturan-aturan kenegaraan, aturan-aturan sekolah. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala bersholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu pasti semua juga bersholawat. Selang bersholawat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi alam jagat raya ini gantinya antara sholawat dan tasbih, antara sholawat dan tasbih terus saling berganti. Inilah salah satu memang aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Allah yang mungkin kita tidak sadar. Itu semua bertasbih pada Allah, semua bersholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agungnya Rasul, agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa agung sendiri kalau tidak membawa manfaat pada yang lain, pada makhluk Allah? Makanya Rasulullah di situ memberikan keagungannya lewat madzhabnya Syekh Abul Abbas Ahmad bin Jami. Ini pentingnya kita mengenal masyai, pentingnya kita ya manakib itu pada dasarnya itu menceritakan biar kita kenal, lebih mengenal, lebih marifat, lebih tahu. Ya. Mengapa Pak dibacakan? Sebab yang dibacakan berulang-ulang jadi penasaran kan itu. Kalau tidak dibacakan enggak dilatih mau kenal bagaimana gitu kan. Makanya pintu gerbang pertama adalah kita mengadakan suatu pembacaan. Dan salah satu tanda penyempurnaan jiwa manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di majelis ilmu. Kayak begini, ini salah satu. Karena akan tahu mana yang harus kita ikutin, mana yang tidak kita ikutin. Apalagi sekarang banyak beraneka ragam pendapat. Banyak sekarang paham-paham. Apalagi anak muda sekarang nggak bisa menghindar begitu derasnya di dalam di jaring sosial. Kadang-kadang begitu orang galau nanyainnya ke mah Google, ke YouTube gitu kan, itu nggak bisa dihindar. Di situ ada pendapat ulama. Makanya kalau kita tidak dibiasakan anak-anak kita, anak-anak muda ke guru, nanti suatu saat pintar boleh tapi akhlak tidak. Cerdas oke, adab tidak. Sebab dia menghormat apa? Dia tahu kan diurai, dicontohkan, dikisahkan, ya kan? Kalau dulu mengajarkan tentang sesuatu katakanlah tentang taraweh, bagaimana taraweh di masjid ini hanya dongeng. Sekarang bisa dibuka. Bagaimana taraweh di Masjid Haram? Bagaimana taraweh di Masjid Al-Aqsa? Yang orang-orang apa dalam cengkraman Yahudi Israel, bagaimana taraweh di masjid di Fes, bagaimana taraweh keluarga besar Raja Hussein di Maroko, sekarang bisa diakses, bisa sekarang asal mau ketika ya kan Maroko itu akan keluar. Jadi sekarang itu anak-anak lebih ini bisa lebih tahu pengetahuannya, tapi adanya nggak ada.
apa yang dia pola, apa yang dia contoh, akhlaknya enggak ada. Kebanyakan orang memahami Rasulullah hanya lewat dalil, dalil, dalil. Akhlaknya hanya dalil, tapi figur enggak ada. Karena contoh dalil enggak ada. Gambarannya enggak ada, visualnya enggak ada. Rasulullah kan enggak digambarkan. Bagaimana visual? Bagaimana terjemah visualnya Rasulullah? Gak diajarkan kan? Ini gini Rasulullah ketika ini ada hadis kauliyah ucapan Rasul, kan? Ada hadis yang sebab terfiamiyah perbuatan Rasul. Tapi semuanya tertulis hanya melalui riwayat, gitu kan? Dalil ini ada kola, ada sami'tu pernah Rasul berkata, pernah mendengar Rasul. Tapi kalau Rasul itu bagaimana sih? Jangan sampai orang itu gak tahu siapa Rasulullah. Ketika zaman Rasul, mana Rasul, walaupun orang tidak kenal, itu bisa langsung Allah memperkenalkan kan Rasulnya masih ada. Ada suatu cerita dari masyarakat Baduy. Baduy, bukan dari Rangkas Bitung, bukan Cibeho. Baduy, pesisian, orang kampung. Ya, ceritanya dia itu ingin ke Mekah, ingin tawaf. Pas tawaf bacaannya apa? Baca tawaf ya karim, ya karim, ya karim, cuma itu bacaannya, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Pas di situ ada sahabat yang tahu ini orang apa baca tawaf, ya karim, ya karim. Boleh masuk masjid, ya karim, ya karim. Membaca seperti ya karim, ya karim terus. Akhirnya sahabat itu lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang lagi tawaf, kok bacaan ya karim, ya karim aja. Gimana ya? Mana kata Rasulullah? Itu biar saya ikutin. Diikutin pak, naik belakang. Terus pas Rasulullah menirukan juga, ya karim, ya karim. Udah pak, ya karim, ya karim. Rasulullah, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Itu diam, Rasulullah diam. Ya, dia baca lagi, ya karim. Agak lagi, Rasulullah, ya karim. Engkau, kenapa ikutin aku? Kenapa nurut-nuruti aku? Langsung Rasulullah diambil tadi, tangkap, dipitih. Kamu kenapa menurut iran-irannya aku? Pemicu Rasulullah kenapa yang lewat lain? Jangan lewat lain, pijak ke depan biaya. Emang siapa? Muhammad. Nanti saya laporin dari Muhammad. Kamu saya adukan kan? Ya, akhirnya Rasulullah itu nangis. Nangis bukan karena sakit. Rasulullah hebat. Rasulullah betul-betul waktu mudanya badannya tekar, bodinya atlet. Dijalankan Rasulullah walaupun nabinya sopan santun, buat segala. Sopan santun itu bukan di porsi tubuh, di perilaku. Walaupun tubuhnya udah membungkuk, tapi kelakuan berakan awam tidak sebelum oleh sopan santun. Nah, Rasulullah tegak. Kecuali memang sudah agak tua, Rasulullah gemuk. Ya, usia 56-55 ke atas ya. Mulai. Makanya dalam fikih ada keterangan ketika sholat memang Rasulullah itu kalau mau sudah habis dari sujud ya, itu biasanya lutut dulu baru tangan gitu kan, biasa. Tapi ketika tua bukan tangan ditekan dulu. Rasulullah enggak, dua-duanya enggak salah karena di kala itu Rasulullah kondisinya berbunyi dan itu bisa juga sholat. Ya Alhamdulillah. Nah karena Rasulullah ini nangis, doh ya, kamu belum ngapa-ngapain sudah nangis cengeng. Apalagi kamu bakal dihukumi oleh Nabi Nabi Muhammad karena sudah berani mengikuti aku dan melecehkan aku. Akhirnya dipikir tuh, ya Muhammad, kenapa kamu? Ini siapa Muhammad? Bila perlu orang ini mencelakakan kamu, akan kubantai
oh jangan Jibril begini juga ini umatku, dia nggak tahu aku dengan ya kasih tahu. Akhirnya baik, kamu sudah kenal Rasul? Enggak. Gimana wajah Rasul? Enggak. Biar kamu percaya aku ini Muhammad yang kau cari. Kamu Muhammad? Nangis akhirnya ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kau gak bilang dari tadi? Aku mohon maaf kepadamu, bahwa ya surga ya. Ya, kamu kan tadi amalannya apa? Ya saya cuma bisa ya karim aja. Saya ini kamu saya yang paling pintar gitu. Doanya cuma doa ya karim aja. Bisa aja. Nah, udah begitu. Gimana sekarang? Ya saya akan ketemu kamu ya Rasulullah, untuk baginda saya ingin apa? Ingin dibawa karena saya mencintai, lalu saya gak mengenal. Bawalah aku surga ya Muhammad. Iya, iya. Nanti saya siapa suruh? Oh, dia gila. Kalau dia gila, yes. Gila, akan dibawa Rasulullah ke surga. Tapi Jibril turun. Muhammad bilang, ini ke ini tetap dosanya akan dihitung gitu. Karena berbuat tidak sopan pada ini pada Rasulullah SAW. Aja Rasul menyampaikan, wahai sahabatku, wahai umatku, boleh tapi kamu akan dihitung juga dosa. Apa ya Rasulullah? Kok mau ngitung-ngitung dosa saya? Kalau dosa saya dihitung kali ini, saya akan berhitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Allah punya sifat Rahman dan Rahim? Mengapa Allah SWT maha pengampun? Besar mana ampunan Allah daripada dosaku yang dikerjakan? Akhirnya turun lagi Allah jawab, wahai Jibril sampaikan bahwa aku sudah mengampuninya. Bawa apa? Nanti bersama Rasulullah. Ini orang yang mencintai Rasul, itu asal betul-betul pada Rasulullah, itu dibawa surganya Allah Subhanahu. Tapi figurnya ada kan? Posturnya ada. Ketahuan itu Rasulullah. Betul, dia juga akhirnya sadar ketika dia mencium tangannya Rasul, bahwa harumnya memang pernah dia mimpi. Awal dari mimpi ketemu Rasulullah. Mimpi itu waktunya begini, oh pantes, ini yang diimpikan. Nah, sekarang kita secara majazi Rasul gak kenal figurnya siapa, untuk duplikatnya, polanya siapa. Itulah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya akhlak Rasulullah berada kepada wali-wali Allah, wabillahi khusus yang kita khawatkan pada hari ini Sayyidina Syekh Abu Abbas Ahmad Tijani. Kita gak kenal dengan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Ada lagi guru dan ada lagi yang hidup sejaman di kita, para mukaddam. Para mukaddam itu membawa amanah dari Syekh Ahmad Tijani, dari hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sambungnya. Makanya dengan ada tarekat itu gak sulit kehilangan figur, gak sulit kehilangan figur, gak sulit untuk sandaran kita pada Rasulullah, pada Syekh Ahmad Tijani, pada guru-guru yang terdahulu, karena sambung menyambungnya. Itu adanya kita beruntung sekali, kita punya kain mengait. Minimal kita mengikuti pola akhlak-akhlak ikhwan yang soleh, bisa jadikan contoh kan? Ketika ada ikhwan yang soleh, kenapa ikhwan ini sampai ke ashab ini, sampai waktu hidupnya betul-betul menjadi dekat sahabat yang dulu kita pelajari akhlak, oh begini, mengapa pak ini, mengapa zuriyahnya begini, itu kan kenapa diberikan oleh guru amanah, karena begini, begini, begini. Kita bisa contoh sambil kita betul-betul memang dicocokkan dengan perilaku akhlak Rasulullah, akhlak Sayyidina Syekh Abu Abbas Ahmad Tijani lewat keterangan, lewat kitab kita. Itu sebagai rujukannya, prakteknya lihatlah pada kehidupan Thariqah At-Tijani, baik di para mukaddam, para sesepuh atau para ikhwan. Boleh bapak-bapak sekarang kalau mau gitu ya, walaupun ini bukan taklim, hanya sekedar kita tambah pengalaman pengetahuan, boleh kita buka tausiah-tausiah untuk para masyaikh yang ada di YouTube. Misalkan tausiah yang di Jakarta ya, Ki Haji Babar Yunus, itu juga sudah ada. Boleh juga kalau kita membuka IMTV
MBTV Muhammad Soleh Basalamah Berbes, itu bisa sebagai yang kita lihat. Itu nasihat-nasihatnya. Boleh juga kita misalkan saling melihat bagaimana kegiatan-kegiatan sekarang sudah ada. Tapi tetap mana kita yang memiliki yang terdekat untuk selalu dikonsultasikan, untuk selalu diarahkan. Jangan-jangan kita salah dengar, salah tangkap, gagal paham dan lain sebagainya. Itu pentingnya. Tapi insya Allah, kalau sekarang Tijani sudah bukan rahasia lagi. Tijani sudah terbuka. Jadi kalau zaman sekarang sudah tidak mau mengenal Tijani, itu apa istilahnya sudah ketinggalan banget. Sekarang Tijani sudah open. Jangankan di kita, negara-negara besar sekarang sudah banyak yang mengangkat masuk dalam kolektor Tijani. Kenapa? Itu benar murni. Tidak ada kaitan politik, tidak ada kaitan dengan bisnis, tidak ada kaitan dengan misalkan apa kerjasama sifatnya bergaining untuk menjalin usaha atau mengadakan suatu kepentingan. Tidak hubungan bukan kepentingan. Beda. Kalau dengan politik itu gak ada teman abadi, gak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Selalu punya kepentingan. Kita bukan kepentingan, tapi mahabbah. Menebarkan kasih sayangnya Allah, menebarkan rahmatnya Allah, menancapkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah melalui para walinya, melalui orang-orang yang sholat, itu otomatis maka bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surga. Kita ikuti orang sholat. Jangankan mengikuti guru kita, mengikuti akhlak sebagai contoh hidup orang sholat, kita juga kebawa. Ada suatu cerita lagi. Dongeng ya, enak mana? Ya, jangan dongeng. Berapa menit? Sudah lama kita ngedongeng aja lah. Ada suatu cerita itu di dalam kitab Misbahul Kalam. Kebetulan saya kita dapat Misbahul Kalam itu dari Cimahi, dari pengasuhnya dari Hasan dulu, putranya Amos Tamblong Bedi. Nah, hadisnya di situ dia ada cerita. Pada suatu hari ada seorang ibu rumah tangga, dia ahli ibadah, dia ahli hadis mustaqim. Ini ibu-ibu, kita tolong dengar di ibu-ibu. Dia senantiasa menjaga sunnah Nabi. Dengan cara apa? Dengan selalu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Mulai aktivitas memasak, ngambil parabot, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya selalu bismillah. Mau ke pasar, bismillahirrahmanirrahim. Mau belanja, bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau udah makan, jelas kan. Yang jam bismillah lagi, minimal makan mengingat. Nah, dia yang selalu baca bismillah, pada suatu hari ingin diuji oleh suami. Kenapa? Karena sayang suaminya Ali fasik, gak mau ibadah. Jadi kalau istrinya suka beribadah, sholat, ngaji Quran, wirid, zikir terus, sampai mau masak, mau tidur, mau kegiatan apapun diawali dengan bismillah. Karena sunnah Nabi. Dan Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya, kullu amrin bima laika bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akhar. Jadi tiap-tiap permasalahan, tiap-tiap perkara, tiap-tiap action aktivitas tanpa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu bisa kan akhar binafsi berapa kurang berapa. Al azza bagikan hewan yang terputus. Pokoknya kalau dalam bismillah itu kurang bermanfaat, bisa terjadi tidak bermanfaat. Makanya dia terapkan dengan membaca bismillah. Baru bismillah. Akhirnya apa? Suatu hari suaminya datang. Neng, ini nih ada cincin. Akan melihat kenang-kenangan. Simpen ya, baik-baik. Oh ya mas, ini cincin.
Diambil cincin yang diberikan oleh suaminya, diambil, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke kamar, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Langsung buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Taruh itu cincin dalam lemari, bismillahirrahmanirrahim. Tutup, bismillahirrahmanirrahim. Keluar, bismillahirrahmanirrahim. Masak lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tidak, masak lagi. Ketika istrinya ke dapur masak, nih, suami ngintip, waktu masuk ngintip, di mana naruh cincin itu. Makanya ketika ke dapur dia masuk apa? Diambillah cincin itu, dibawa keluar, langsung dilempar ke sungai, kecemplung, dah, habis. Nah, keesokan harinya istrinya belanja ke pasar. Belanja biasa, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Beri ikan, singkatnya cerita, ikan dibeli di pasar. Ikan itu mau dibersihin, dipotong. Pas begitu mau di apa, dibedah, dibelek, dibelatah, mau dibuang kotorannya. Kena pisau itu ada yang ini, yang bergaris, sak. Apa? Oh, ternyata cincin. Sama, oh, ini cincin pemberian dari suami, sama potongannya, bentuknya, ukurannya sama. Diambil, bismillahirrahmanirrahim, boleh kamar, bismillahirrahmanirrahim, masuk ke kemari, masak. Singkatnya cerita, sebenarnya ya suami, Neng, mana kok cincin gak dipakai? Enggak, Mas, saya simpan, amankan dulu. Itu kan kenangan-kenangan, artinya tanda mata dari Mas, dari Abah. Ah, masa? Enggak dipakai kan itu saya? Ya, saya simpan dulu nanti, sudah habis masak, saya pakai. Coba di mana ya? Jangan-jangan kamu lupa, enggak ada lagi. Iya, Mas, ayo kita ke kamar. Biasa, bismillahirrahmanirrahim. Muka bismillahirrahmanirrahim. Begitu di kemarin. Ini, Mas, kakak suami. Di situlah suami nangis betul. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan pada istri. Kenapa? Tadi ketika suaminya membuang cincin ke sungai, Allah menggerakkan ikan, langsung cincin itu dimakan oleh ikan. Dan Allah menggerakkan nelayan atau petani yang mencari ikan, langsung dia mencarinya. Kemudian dia beli yang dijual ke pasar. Di pasar istrinya bergerak membeli ikan, akhirnya cincinnya kembali. Itu kenapa? Karena komitmen menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gak percaya lihat dalam, saya bukan karangan saya sendiri, di dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita komitmen sunnah Rasul dengan membaca istighfar. Jadi istighfar, jangankan diijazahkan, jangankan diberikan oleh para masyayikh, ya, kita masuk dalam tarikhnya dengan membaca istighfar saja sudah begitu hebat. Hanya belum ada penjamin, belum ada penjamin. Sebab dikhawatirkan kalau orang tidak mengikuti wali Allah, dikhawatirkan umat-umat Nabi mati di dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah su'ul khatimah. Jadi meninggal itu ada yang memang su'ul khatimah, ada yang meninggal husnul khatimah. Sehingga kita jangan prasangka buruk kepada, maaf ya, misalkan ada habaib yang non-Muslim. Kita jangan prasangka buruk. Wah, habib ke Islam bisa wae anu-anu. Ini kan orang-orang yang tidak senang terhadap Ahlul Bait begitu. Ya. Wah, Abu Talib juga. Itu bukan enggak Islam. Sampai Rasul nangis itu tetap. Itu enggak tahu batin. Abu Talib itu walaupun kecil suaranya yang hanya didengar Rasulullah, makanya urusan yang dengar hanya Rasul itu Islam. Di pendapat-pendapat yang lain, Abu Thalib tidak masuk Islam. Sebab yang namanya tepat kan kata Rasul, hatta yang lain
ketika napas dalam dada masih bisa bertobat. Ini Abu Thalib masih hidup, masih ini walaupun sakit, cuma belum di sini. Kalau sudah di tenggorokan baru. Kenapa tidak diterima? Karena betul-betul itu mah sudah yakin. Sebab orang-orang jangankan yang muslim, yang musyrik, yang kafir, yang murtad, yang jindik, pasti kalau mau meninggal sudah ditenggorokan, pasti dia menyatakan beriman. Lihat ya, sudah al-waqi'ah. A'udzubillah syaitanir rajim. Baiklah bagaimana hukum bantu hina itu ya. Ketika sudah ini perlihatan, makanya Fir'aun juga itu beriman, tapi saya keimanan Fir'aun itu sudah ditenggorokan. Kata terari. Jadi sebelum disembunyikan. Nah bisa saja terjadi pada Habibullah Rasulullah ketika anak cucunya bisa ke non Islam sebelum wafat sakit dihadiri siapa yang menolong? Tapi dohirnya non Islam tetap kita jaga putih. Hanya kita terhadap Ahlul Bait, terhadap Tuhan Rasul, jangan menghinakan dan jangan berprasangka buruk. Sebab kita pun tidak dijamin. Sekarang kita beriman, na'udzubillah, suatu saat bisa surah khotimah, tidak sedikit. Orang-orang yang Islam, orang-orang bahkan ahli ilmu tahu tentang ini. Bahkan ada seorang yang menentang tentang kapitalis dan menentang tentang sekuler, matinya dan sekuler. Ada kalau sekarang dibuka di YouTube, orang-orang yang ahli ilmu Islam mati dan kafir. Salah satunya tidak mengikuti orang-orang yang membawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang-orang walaupun pintar, walaupun hebat, tidak menggabungkan orang-orang soleh, tidak mengikuti para masyayikh, itu dikhawatirkan. Bukan pasti, dikhawatirkan matinya dalam suruh khotimah. Makanya dalam perikot Allah di bini. Salawat, jangankan diizazahkan, jangankan salawat suruh khotimah. Sesingkat-singkat salawat, salallahu ala Muhammad, salu alaih. Itu sudah banyak tinggi, Allah akan nyelawatin 10 kali. Apalagi salawat yang diizazahkan. Apalagi salawatnya sebagai salawat dari khatamul awliya. Salatul Fatihah lima awliya. Belum lagi zikirnya kalau diizazahkan. Dan ciri wali Allah itu selalu berzikir. Kalau enggak percaya coba banyak pendapat ulama. Tapi bukan berarti tiap zikir wali Allah, bukan. Tiap wali Allah pasti berzikir, tapi yang berzikir belum tentu wali Allah. Itu adalah umur ini. Baik khafi maupun jahat. Makanya diajarkan, diriadokan, dibiasakan di dalam tarekat al-tijani supaya berpikir. Istighfarnya, sholawatnya, berpikir terus. Makanya pantas. Bukan hak kita. Bukan hak itu. Itu hak saya disyarat di Allah dan Rasulullah. La yamuta liman habba syaikhana hatta nahla bilayat ta'umuna. Dalam kitab Mujadul Murid, tidak akan dimatikan dulu orang yang cinta syekhnya dengan mengampalkan sampai ke bawah mati juga, dengan komitmen mengikuti akhlaknya terus selama hidupnya eksis dengan tariqah hati janinya. Bukan hanya sudah masuk jajah atau sudah takut langsung dia mabur entah kemana, ketemu muka juga gak ada. Ini komitmen hatta nala wilayah ta'umuna, itu akan disampaikan dulu pada derajat martabat wali. Ini ada perpaduannya dengan di dalam khutbah Jumat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sebetulnya tidak akan dimatikan dulu sehingga dia akan mencapai derajat kewalian. Kenapa jangan dipakai? Tapi tidak semua yang pikir itu wali, hanya jadi wali Allah selalu berpikir. Makanya dalam tijani supaya meninggalnya di dalam kondisi dan situasi
husnul khotimah mencapai dari kewalian, maka selalu kita beristighfar, bersolawat, berzikir. Marilah kita sama-sama untuk ikuti selama kita ya hidup, semua kita dalam menjalankan tugas kejadian ini karena kita masih senang walaupun banyak kekurangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu panjang umur ya, sehat walafiat, barokah, banyak rezeki ya, besar dan halal, baik yang dari usaha kita maupun layak tasir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita dengan barokahnya dari haul Syekh Syekh Abu Abbas Ahmad Tijani radhiyallahu an yang diserahkan di rumpik ini di Zawiyah Ibnu Muhyiddin yang dipimpin oleh Kiai Haji Raden Abdul Iskandar. Nah, saya rasa itu saja dari saya ini karena sekian lama belakang ini hanya ngobrol aja ya. Saya ingin aja lah supaya kita ingat kembali, dicas kembali karena yakin bapak-bapak di sini adalah merupakan pilihan bapak-bapak yang hadir di perjuangan pejuang-pejuang karena untuk nyampe ke rumpi perlu pengorbanan yang cukup baik, cara, waktu, tenaga dan pikiran, tapi yakin Allah sudah membawanya ke sini. Barokah untuk para guru, syafaat Rasulullah, wabil husna dan syafaat dijadi sampailah ke tempat yang tercinta. Untuk itu mohon maaf dari saya atas kekhilafan, kekurangan kondisi yang sudah ketuan ini, dan terima kasih pada para ikhwan, pada asal kepada Kang Haji yang telah berikan waktunya dan menyambut saya secara ya, marhamah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembawa acara. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Allah tadi dosyah yang akan sampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan di mutiara kehidupan kita menjadi penyataan daripada agama kita, dan juga bagi orang tua yang sudah bertarikat mudah-mudahan dimuat pada pemahaman tarikatnya. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja kepada guru kita untuk tausiah yang akan terakhir dan saya memberikan untuk waktu dan tempat kami persilakan dengan semoga Allah. Sallu ala nabi. فلا يسوء شيء
abadan la minallah wala minar rasul wala min syekhihi hayyan kana aw mayyitan wa anna kulla man dakhala fi zillatina wa kharaja minha ila ghairiha faradallahu an hadrabihi wa shalabahu ma mana'ahu min mahabbatina wa yamutu kafiran na'udzubillah min dzalik wala yafrahu abada wala yanfa'uhu waliyun minal awliya'i ka'inan makana wa hadha biwa'din shadiqin minhu sallallahu alaihi wa sallam ilayna wa qala li ya Ahmad inna man sabaka walam yatub la yamutu illa kafiran wa in hajja wa jahada wa qultu lahu ya Rasulullah innal arifa billahi Sayyidi Abdurrahman Syami dakara anal hajja la yamutu ala su'il Fatimah qala li Sayyidil Wujud ya Ahmad man sabbaka walam yatub mata kafiran walau hajja wa jahada ya Ahmad kullu man sa'a fi halakika fa'ana bebanun malih walam tuktab lahu sholatuhu wala tanfa'u ya Ahmad kullu ma'am layta fa'anta mutarajimun anni ya Ahmad anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi anta minal aminin wa kullu man ahabbaka minal aminin wa fukurauka fukurai wa talamidatuka talamidi wa ashabuka ashabi wa ulima sallallahu alaihi wa sallam anna baina ashabihi wa baina ashabi hadha syekh munasabatan tamatan wa bitilkal munasabati kanu inda Allahi akbar min akabir akhtaw wa ru'arifin wa al-abwas wa in kanu fid dahiri min jimlatil awam wa annahu sallallahu alaihi wa sallam yaguru li ahli hadhi tariqah diratan khasatan wa qala ya Ahmad qul lahum alla yu'duni bi idayati ba'dihim ba'dan wa anna kulla man lam yahtarimhum wa yu'dihim taradallahu an qurbihi wa salabahu ma mana'ahu wa qala radiyallahu anhu ibadallah ibadallah la tukhalifuni fi hadha alladhi qultuhu lakum wa ukhbirukum annahu jarat li adatun ma'allahi kullama asyistu ahadan ala fikri amin awtarki fi sholahi nafsihi summa lam yakbal minni illa uqiba bibala'in ala qadari dzalika amri wa kana fi baldatin min biladi madiriyatul syaqiyah may yahmilul idnah bi qira'ati awradin nakshabaniyah wa kana yuntaqilu ba'da ma la yahmilu ilmu wa la famuhu mimma ja'a fi sya'ni tariqati tijaniyah wa dalla ala halihi hada kana hatta kana awakhir ayami pamarido wa qabla ayamutu bi zamanin maqasa nahwa arba'ati ayam wa huwa la yahdiku wa la yatakallam wa fuj'atan sami'aha ahluhu yaqulu min ghairi ma sababun wa la munasabatun at-tariqatu tijaniyah khairul tariqatin ala wajhil ardi wa maqasa yuqarriru hadhihi jumlah hatta sahidat ruhuhu libariya Allahumma syurna fi zumrati abil khaydi tijani wa amintana bimadani khatmil awliya ikhidnani Allahumma jina hidayat tijani waftah lana futuhat
tijani wa arifna ma'rifatat tijani wa alimna ulumat tijani wa kshiflana kushufat tijani wa hafidh alina wa ustadina wa awladina wa ahlina wa ikhwanina wa ahbabina min fuidat tijani wa nawir qurubana wa qurubahum binuri khatami awliyaik Allahumma sholli bi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan daimah wa mati'na fi nadri wajhikal karim nadratan daimah wa 'allimna min ladunka ilman ladunia wa jazna bika hadhihi mahdiya mustafa wa waliya Allahumma barik li wa fi ahli wa uladi wa man dakhala bayti mu'minan wa la tadurruhum wa afiquna wa iyahum بطاعتك وارزقنا برهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله وشكر الله sesudah kita menyampaikan sebagian daripada lisan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjut, karena ini sudah pas masuk qofar ya. Jam 12 kurang. Sedangkan jam 12 kurang 5 kalau jam istiwa. Bukan jam IPRI bukan. Karena kalau jam IPRI kan pusat induknya dari Greenwich Inggris. Kalau ulama-ulama yang ahli palak, ulama hisab, semua ulama hisab ngambil jamnya dari peredaran matahari. Jadi bukan dari TPR, bukan. Karena matahari yang pegang Allah. Jadi enggak pernah ada ngaco. Pernah. Nah, sedangkan selisih antara TPRI dengan peredaran matahari terkadang sangat dekat, terkadang sama, terkadang jauh. Sekarang cuma selisih 5 menit. Bedanya selisih 5 menit. Tapi nanti terkadang ada seperempat jam. Oleh karena itu, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dimanapun beliau berada, selalu dia pegang dari peredaran matahari. Beda lagi kalau orang kantor. Kalau orang kantor pasti pegang TVRI. Lalu ulama-ulama kan enggak ke kantor. Jadi pegangannya yaitu dari peredaran matahari. Sebelum kita lanjutkan ini acara, kami para iwan Tijani yang ada di kampung ini mohon maaf lahir dan batin, dunia dan akhirat. Selama kita beradaptasi dengan sesama iman, dengan sesama muslimin, kalau ada hak adami yang kurang berkenan di para hadirin, para warga sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga para hadirin, para warga yang tua, yang muda, yang baru, yang lama, yang jauh, yang dekat, bila mana ada berkaitan dengan hak adami dengan pribadi dan keluarga dan para iwan yang ada di sini pun kami bebaskan sebebas-bebasnya lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Karena dalam menuntut ilmu, bila mana kita dalam hati masih ada ganjelan, masih ada rasa dendam, rasa iri, rasa saling menghujat, itu ngajinya juga enggak akan masuk. Walaupun ngajinya tiap jam atau tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan, ada ganjelan di hati pendengar atau ganjelan di hati yang memberikan pengajian, itulah tanda ada halangan bisa masuknya ilmu kepada para pendengar. Jadi kita mesti sama-sama bersih. Yang benarnya harus bersih, yang ngajinya juga harus bersih. Itu syarat kalau kita mau menuntut ilmu. Maka mah, kalau ilmu dunia, sekolah, enggak ada, syarat itu enggak ada. Kalau dalam agama, harus bersih-bersih. Jadi jangan ada tujuan dengan masalah keduniaan.
Enggak dia nyelap masalah keduniaan, udah enggak benar. Atau tempat, tempat kita ngaji ini masih sengketa. Entah sengketa dengan tetangga, entah sengketa dengan keluarga. Pengajian di tempat yang tanahnya masih sengketa tidak akan berlanjut bagus. Jadi kalau kita mau mendirikan suatu tempat pengajian, tempat peribadatan, baik itu musola, masjid, pesantren, majelis taklim, itu tempatnya harus murni, bersih. Jangan ada keluarga sebagian merindukan, sebagian lagi melarang, udah nggak benar itu. Maka alhamdulillah di sini tanah ini adalah hasil warisan dari orang tua dan keluarga, semua bapak dan ibu dan adik-adik pribadi sudah mengikhlaskan, menghibahkan duit tanah untuk menjalankan agama. Di Jakarta, tanah udang ini bikin kontrakan. Lumayan tuh 20 pintu. Sudah berapa duit tiap bulan ini? Enggak, Pak. Begini aja. Malah waktu ada santri juga, santrinya enggak pakai bayaran, enggak. Gratis. Kan lucu. Tanah harga, tapenya enggak dimanfaatin, kan gitu. Orang awam pemahaman di situ. Kalau di sini dari awalnya mau bikin pesantren itu nggak usah pakai bayaran. Semua dari sini, ilmunya, pakaiannya, makannya, minumnya, semua. Mudah-mudahan ke depan lebih cepat lagi kelanjutannya. Ini ya, lebih khusus para ibu-ibu yang masih di emper-emper majlis, bukan dari perhatikan. Karena nanti kita membangun jawiyah ini di situ yang dua tingkat. Dua tingkatnya atas untuk bapak-bapak, di bawah untuk ibu-ibu. Ini kan masih di MPR, di pinggir. Karena nanti kita bangun jawiyah di situ. Nah, nanti untuk jangka pendeknya pesantren ukuran 3 hektar. Ini sudah dibebaskan, nanti kalau kita bangun pesantren 3 hektar nanti di sini hanya untuk kantorannya aja, kantoran pesantren. Itu jangka pendek. Adapun jangka panjangnya, nanti di sini bangun pesantren 40 hektar, 20 hektar putra, 20 hektar putri. Semoga cepat dikabul oleh Allah SWT. Amin. Kita jangan kasir, jangan kasir hati, jangan. Harus punya cita-cita. Jadi bila mana kita tidak punya cita-cita baik, maka dibuka 70 jalan kebaikan. Amin. Bila mana kita punya cita-cita jelek, maka dibuka 70 jalan kejelekan. Allah bijaksana. Mau bagus, buka 70 kebaguslah. Mau jelek, buka 70 kejelekan. Alhamdulillah, kita masih di bulan Syawal. Sekarang bulan Mei tanggal 29. Tapi bulan Syawal baru tanggal 28. Dalam Islam, itu bulan atau 29. Jadi enggak ada tanggal 31 dalam agama Islam. Enggak ada tanggal 28. Nah, jadi sekarang bulan Syawalnya tanggal 28. Bulan Mei memang tanggal 29. Nah, besok hari Senin tanggal 29, hari Selasa tanggal 30, hari Rabu itu Dzulqa'dah atau bulan Hafiq atau Usnah. Dzulqa'dah itu nanti hari Rabu. Jadi malam Rabu itu tanggal 1 Dzulqa'dah. Kata Syedisya berapa sholat injil Allah'an, bila mana bulan Islam Muharram, Safar, Mulud, Hafid, Haji, itu bulan Islam. Bila mana awal bulan Islam diperintahkan, disunatkan kita membaca surat Fatihah. Kenapa? Kita hidup dalam satu bulan ke depan minta keberkahan dan keselamatan. Cukup dengan Fatihah. Fatihah 30. Nanti bulan Haji Fatihah 30. Dari tanggal 1, misalnya tanggal 1 lupa, nanti tanggal 2. Tanggal 2 lupa, nanti tanggal 3. Tanggal 3 lupa, ya udah kebangkuan. Udah 3 hari mau udah gak dikasih ampun. Udah kelewatan. Jadi itu rutinitas dalam Islam khusus pada orang-orang thoriqoh,
yang muktabaroh di kita rekat muktabaroh ini sudah lebih dari 50 tarikoh dan sudah diketahui oleh pemerintah. Salah satu tarikoh muktabaroh yang diketahui oleh pemerintah adalah tarikoh Tijaniyah. Ya sudah resmi, pemerintah sudah mengetahui. Khususnya dari Syedisya berapa sama Tijaniyah menerangkan dalam kitab Jawa Hierofonus atau Jawa Hierofonusik. Siapa orang membaca di awal bulan Islam, bukan tahun Islam, awal bulan Islam, Fatihah 30, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dan keselamatan, dijauhi dari mara bahaya untuk selama satu bulan. Kan enak, cuma baca Fatihah doang 30, enggak berat kan? Itu kita harus ingat melaksanakan yang diterangkan oleh Rasul, karena orang-orang umum enggak mungkin orang umum. Nah, jadi orang tarekat inilah yang ditugaskan oleh Rasul untuk menjaga lingkungan dengan apa? Kita enggak bisa pakai hansip, itu kan hansip urusan desa. Kalau kita bagian itu udah enggak, supaya yang ada tetangga kita satu kampung, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten bisa cukup dengan pelaksana orang yang mengamalkan lazimah satu orang. Satu orang orang lazimah bisa mengamankan satu kampung atau satu RW atau satu RT dengan catatan bisa mengamankan satu RT, satu RW, satu desa, atau satu kecamatan dengan catatan si pelaksana yang mengamalkan lazimah atau wajibah atau wajibah rasa cinta kepada Rasul dan kepada selamat jadinya sangat tinggi. Satu selawat patih yang cinta kepada selamat jadi dan Rasulnya itu bisa mengamankan satu kecamatan. Satu selawat patih dalam wajibah kan ada 50. Belum tinggi satu kamar 12. Taruhlah dari kamar 12 diganti dengan selawat patih 20. Jadi 70 selawat patih. Satu selawat patih sudah bisa mengamankan satu kecamatan. Jadi dengan metode tarekat Tijaniyah seharusnya pemerintah itu merasa berterima kasih pada iwan-iwan Tijaniyah dengan amalan lazimah memberikan keamanan, memberikan kenyamanan. Jadi beda daerah yang banyak orang Tijaniyahnya dengan yang gak ada orang Tijaniyahnya, lain hawanya juga lain. Walaupun rumah kita bilik, gak ada kipas angin, gak ada AC, tapi dipakai wirid selawat tadi itu hawanya adem, di rumah adem. Dan orang-orang setiap masuk ke tempat yang mengamalkan selawat tadi hawanya betah. Enak, ini adem beneran, AC-nya ada. Rumahnya juga buruk, enggak gedor, enggak. Tapi hawanya lain. Kecuali orang yang enggak betah di tempat orang sering baca selawat, itu orang yang enggak benar. Jadi ketahuan yang datang kemarin nih, benar sama enggak benar ketahuan. Lalu duduk dan berlari. Enggak betah duduk sama 5 menit itu udah enggak kuat. Nah, tanda ini orang enggak benar. Itu. Tapi walaupun kita orang belum benar, tapi hawanya enak lagi di sini. Nah, ini berarti orang bakal benar. Minimal dia udah benar. Itu udah kelihatan. Kita jangan pakai batin dulu, jangan pakai lahiriah ya, nggak ketahuan. Tapi nggak banyak, cuman ada 1,5% tamu yang datang begitu, nggak betah. Cuman ada 1,5% sedikit. Jadi kebanyakan 98% orang baik semua. Amin. Amin. Inilah tugas kita sebagai pengamal sholat pagi. Kita menyebarkan keberkahan, menyebarkan keselamatan pada lingkungan. Jadi enak, RT-nya enak, bapak lurahnya enak, bapak camatnya enak. Cuman orang luar tuh nggak tahu.
bahwa salah satu metode dalam terkatijannya adalah menjaga keamanan lingkungan. Tugasnya tuh. Nah, jadi kita bersahabat ditugaskan untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan amalan lazimah, wajibah dan halalah. Sebagaimana orang umum sholat fardu 5 waktu. Orang umum. Jadi bila mana orang umum sudah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, berarti dia sudah melaksanakan ibadah yang tidak tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala sholat itu sangat besar. Enggak ada bisa nanya sesuatu enggak kecuali Allah dan Rasulnya. Dalam tarekat tijani, pengamal lagi membagi pada halalah, tidak ada yang bisa menerangkan secara vulgar bagaimana pahalanya lagi membagi pada halalah, hanya sebagian kecil. Karena kata Rasul, jangan diterangkan secara vulgar pahala lagi membagi pada halalah kecuali bagi di alam mahsyar. Jadi sangat sangat ketat Rasul itu, hanya sebagian. Siapa orang yang mengamalkan lazimah haji dan lazimah sholat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia berkeberkahan 40 rumah di depan rumah kita. 40 rumah belakang rumah kita. 40 rumah sebelah kanan kita. 40 rumah sebelah kiri kita. Jadi 160 tambah 1. Berarti 161 rumah kesebar berkah dari amalan lazimah. Tuh. Gimana? Misalkan yang dekat dengan kita tuh dia sentimen atau anti atau julid kata orang Sunda, nah, itu langka. Nggak sebo enggak. Walaupun dia posisinya di rumah ke-30, tapi dia sama kita nggak sentimen, nggak benci, nggak sirik, kenapa? Sebo. Nah ini salah satu metodenya Rasul yang dititipkan kepada sahabat tijani. Jadi benar-benar tarekat tijani adalah tarekat rahmatan lil alamin. Apalagi yang sudah datang kemari, bila mana orang luar dia belum ngerti tarekat, muslim juga istilahnya masih mu'alaf, belum banyak tahu, datang ke sini bertemu dengan Pak Haji hari Senin atau hari Jumat, datang ya kemari. Terus dia iman, percaya apa yang diterangkan oleh Pak Haji di sini, dia iman dan percaya. Enggak, dia bakal dapat syafaatnya anjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Ahmad Tijani menerangkan siapa orang yang sudah mengamalkan shalawat pati ismu adzan yang khos. Karena kan shalawat pati itu ada empat ini. Ada sholat pati umum yang orang luar dijami dibaca sholat pati. Dia belum terangkat itu orang umum. Terus kedua, baca sholat pati yang baru lazimah, wajibah belum. Atau dia sudah wajibah dan halalah baca sholat pati. Itu perbandingannya jauh. Orang umum yang belum masuk terangkat dijami baca sholat pati misalkan 5 miliar. Taruhlah jumlah sedunia ini, jumlah orangnya 5 miliar. Ini yang 5 miliar, baca 5 miliar macam-macam selawat. Kan selawat banyak macamnya. Jadi jumlah orangnya 5 miliar, amalan per orangnya 5 miliar, amalannya juga macam-macam 5 miliar. Jadi 5 miliar pangkat 3. Dibanding dengan orang tijani yang baru lazimah baca sholat patinya satu kali, di hadapan Allah pahalanya masih besar yang orang tijani baru tingkatan lazimah. Enak gak? Enak, gak capek. Itu 5 miliar. Orangnya 5 miliar, amalannya 5 miliar, jenisnya 5 miliar. Ada berapa triliun itu? Dibandingkan dengan orang tijani baru lazimah baca surat ini satu kali, di hadapan Allah pahalanya masih besar orang tijani yang lazimah. Yang lazimah makanya masih pada naik ke wajibah, karena wajibah ada lagi keistimewaannya, naik lagi. Selawat pati yang baru lazimah
dengan selapaknya sudah wajib dan halal, itu beda jauh sebagaimana bumi dan langit. Kenapa? Dalam wajibah ada sholat pati yang mutlak, enggak boleh diganti dengan sholat lain. Dan bidangannya mutlak mesti 50. Enggak boleh lebih dari 50, enggak boleh kurang dari 50. Mutlak. Nah itu ada keistimewaan. Maka di mutlak masih enggak boleh diganti dengan sholat lain. Kalau dalam wajibah kan bisa diganti. Bisa diganti dengan sallallahu ala Muhammad, bisa. Bisa diganti dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bisa. Bisa diganti dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa salim. Ini sebutnya itu shalawat Sayyidina Anas. Dalam umum diterangkan bahwa itu adalah shalawat untuk bayar utang. Orang umum ditanya begitu, wah pada mungkin. Kalau kita yang penting mutlak shalawat kan, shalawat apa aja bentuknya. Itu bisa untuk macam-macam. Nah, dari wajibah dan halal pun sudah beda lagi. Karena dalam para mukodam, mukodamnya beda-beda pas ilmunya. Bila mana sudah masuk selapati ismu adom yang dibacanya subuh Jumat dan subuh Senin. Jadi Senin, subuh hari Senin dan subuh hari Jumat. Itu Rasul memberikan kepada sahabat Tijani, kata Rasul, siapa orang yang sudah membaca selapati yaitu di subuh hari Senin dan subuh hari Jumat, orang yang beradaptasi padanya mendapat syafaatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun enggak ngobrol, cuma ketemu doang. Ini rahmat. Itu ketinggian syafaat itu. Ini pernah dibahas oleh khalifah yang dari Amerika waktu Idul Adha di Brebes. Bahwa menandang siapa orang yang hadir dalam acara ini. Waktu itu acara Idul Adha, kali ini kan acara awal. Sama. Siapa orang yang hadir di acara ini, kata khalifah yang ini. Berbas. Oleh Rasul bakal diberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk kita ini sekarang. Siapapun yang hadir, walaupun dia banyak rusaknya, walaupun dia masih banyak kelakuan gak benernya, mau hadir aja begini. Walaupun gak lama. Mana misalnya gak lama, sampai beres. Dan kalau gak lama, gak beres. Itu udah. Dijamin oleh Rasul, diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah, minimal nanti dalam kubur. Kita masuk dalam kubur, mereka munkar wa nakir, bakal nanya, marrabuka. Tapi ini orang gak ditanya, enggak. Kalau mereka mengingat orang lagi. Ada nanya tuh teman-teman tetangga-tetangga kuburannya. Ya Allah, kenapa coba teman saya baru masuk gak ditanya. Kalau mereka mengingat orang lagi, sama ditanya waktu masuk. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ahli kubur yang udah lama di kubur, itu orang yang baru meninggal. Dia pernah menghadiri haulnya Syekh Mati Jenderal dan pernah menghadiri Idul Adha-nya waktu masih hidup hanya satu kali seumur hidup. Itu satu kali seumur hidup. Jadi kita rutin tiap tahun hadir, lalu dia cuma duduk doang. Enggak bantu apa-apa enggak. Duduk doang mudah. Itu dapat syafaatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang dipandangnya adalah Syekh Ahmad Tijani. Yang dipandangnya itu. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, man shalla 'alaika sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, siapa orang yang membaca salawat padamu, maka satu kali, maka aku membaca salawat pada orang yang membaca salawat padamu 10 kali. Jadi satu dibaca 10. Jadi kalau kita belanja begini, bang, saya beli minyak ini 1 liter. Tujuan kita cuma beli minyak 1 liter minyak goreng. Karena ini tokonya atau itunya warungnya emang punya munafik, kita beli minyak cuma 1 liter ditambah
ini bonusnya beras 10 liter. Terus bawang merah 10 liter. Terus ikan 10 kilo. Kalau kata yang belanja, ya mungkin belum bang. Saya cuma beli minyak satu kilo, tapi ini 30 kilo. 10 kilo beras, 10 kilo itu bawang merah, 10 kilo ikan. Enggak. Karena dia bonafit, pokoknya. Nah, pembaca sholawat itu begitu. Siapapun orang yang membaca sholawat, wabil khusus sholawat tadi, karena Syekh Ahmad Yakani, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'afdola alaya diafdola min surat al-Fatih di mulut. Tidak ada orang yang lebih mulia membaca sholawat padaku terkecuali orang yang membaca sholawat Fatih. Rasul yang berkata, enggak ada dalam Sahih Bukhari, enggak ada itu hadisnya. Dalam Sunan Sittah enggak ada. Kenapa? Karena itu hadis mukasyafah. Hadis itu ada dua. Ada hadis semasa Rasul masih hidup, ada hadis semasa Rasul sudah meninggal. Sehingga Rasul mengatakan, hayati khairun minkum, hidupku lebih mulia daripadamu. Wa mamati khairun minkum, dan matiku lebih mulia daripadamu. Jadi Rasul mau lagi hidup maupun sudah meninggal itu lebih mulia daripada kita hidup. Nah ini keistimewaan Rasul. Maka kata Rasul, tidak ada orang yang lebih mulia membaca salawat kepadaku terkecuali orang-orang membaca salawat pada datang anak AIN di Ciputat ngobrol terangin hadis itu. Dia cari di Sunan Sittah. Lagi Sahih Bukhari enggak ada. Lari-lari kemarin. Haji, kok saya cari di kitab hadis-hadis Sunan Sittah. Itu apalagi Sahih Bukhari kok enggak ada. Enggak ada. Karena hadis itu ada dua. Ada hadis semasa Rasul masih hidup, ada hadis sesudah Rasul wafat. Nah, hadis sesudah Rasul wafat ini banyak diberikan kepada para wali-wali kutub. Apa ini dua-duanya boleh dipakai? Boleh. Cuma bedanya, kalau hadis semasa Rasul masih hidup, itu untuk orang-orang umum. Hadis sesudah Rasul wafat, diberikan kepada wali-wali, itu biasanya ke orang-orang khusus. Orang umum boleh nggak pakai? Boleh. Lebih utama. Nah, ini yang kebanyakan orang umum itu nggak tahu. Semua hadis yang diceritakan oleh Rasul kepada seluruh wali kutub, walaupun Syaikh Abdul Qadir Jailani, Syaikh Hasan Sajili, Syaikh Ahmad Badawi, Syaikh Ahmad Qadir Pani, Syaikh Ahmad Tijani, itu Rasul sudah wafat. Nah, maka itu disebutnya hadis mukasyafah. Makanya yang dipakai oleh orang-orang berkat semua hadis mukasyafah. Orang Wahabi yang anti baca sholawat, yang anti tahlilan, yang anti baca marhabat, dia gak percaya. Hadis ini gak percaya. Nah itu dia, Islam hanya di dunia dan mengubur hukum kafir. Karena dia gak iman pada nabi akhir zaman. Qur'annya dibaca, Qur'annya dihafal, tapi baca sholawatnya dilarang. Jarak ke makam Rasul di Madinah itu dikufurkan, berarti dia gak iman. Orang gak iman pada Rasul, dia bukan Islam. Cuma dipandang oleh Allah, dia masih sholat pada lima waktu, masih hafal Quran, masih tadarus Quran, maka dia Islam hanya selama hidup di muka bumi. Masuk kubur, hukum kafir. Gak ditanya, marrobuka? Enggak. Wama kiblatuka? Enggak. Wama ikhwanuka? Enggak. Langsung disiksa. Karena ini gak iman. Nah kalau kita masih alhamdulillah masih mau membaca sholawat baik wabil khusus sholawat pati. Nah maka disinilah kita harus ada peningkatan mulia. Karena Allah tadi sudah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu
sallallahu alaihi wasallim taslima. Sebagian mufassirin mengatakan menterjemahkan yajibu alaikum, diwajibkan kepada kamu semua ai ma'asyiral khalaik, kepada semua makhluk membaca selawat kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Allah juga membaca selawat, malaikat juga membaca selawat. Tadi Allah mengatakan man shalla alaika ya Muhammad, nyata membalas Allah 10 kali lipat. Rasul pun sama, man shalla alayya, siapa orang membaca selawat asyara marrah, membaca selawat padaku 10 kali, satu kali, maka aku membalas 10 kali. Jadi udah 20. Allah 10, dari Rasul 10, udah 20. Lalu malaikat, kata Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, man sholat ala Muhammad marratan wahidatan alaika asyara marrah, wajib kamu membaca selawat 10 kali kepada orang yang membaca kepada Nabi Muhammad. Itu mereka diwajibkan oleh Allah. Maka ulama-ulama tasawuf dengan data ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baca selawat itu hukumnya bukan sunnah. Kenapa tadi? Sholu itu segatnya pirama. Ayajibu alaikum ma'asyiral khalaik, bukan muslimin, seluruh makhluk diwajibkan membaca selawat, termasuk hewan, termasuk pohon, termasuk batu, termasuk air, itu pada baca selawat. Nah, maka bila mana ada manusia tidak mau membaca selawat pada Rasul, dia lebih rendah daripada hewan. Karena hewan diwajibkan oleh Allah dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi di situ kita hukumnya wajib, bukan sunat, bukan sunat menurut ulama fikih. Tapi ulama tasawuf, tasawuf itu adalah orang yang sudah matang di dalam toreka. Kalau kita belum matang toreka-nya, jadi belum disebut tasawuf, kita masih mutasawwif, belajar benar. Berarti kita belum jadi orang benar loh. Belajar benar kan bagus, orang belajar benar kan boleh dan bagus. Jadi kita jangan mengaku bahwa kita itu udah benar, belum. Karena dalam terekat bila mana sudah bagus, itu disebutnya tasawuf. Tasawuf udah gak mau ngejelekin sesama manusia, walaupun itu orang kafir, gak mau. Kalau kita masih pada ngerumpi kan orang terekatnya juga, berarti kita belum tasawuf. Contoh, ada seorang wali, dia ya wali, ya kaya, tajir, misalnya tajir. Kalau ada orang datang minjem duit sama dia, dikasih. Gak ditentuin nanti kamu bayarnya bulan anu dan nanti berbulannya sekian, enggak, bebas. Mau dibayar monggo, enggak bayar alhamdulillah. Kalau kita kemenang, dia ubah dia tahu. Gak ditasawuf lah. Jadi alhamdulillah ya Allah, sudah didatangkan mustahik orang yang menerima uang dari alhamdulillah. Kalau kita kan bukan, udah jangan dikasih aja. Nah, kemarin gak belum bayar, nah, itu belum tasawuf kan gitu. Kan kebanyakan begitu gitu. Apalagi sampai disamperin sama debt collector. Nah, ada oke okay, tuh kasih ini surat puasa tadi selalu. Kita mau begitu kan? Orang Islamnya terkadang orang terekat itu masih begitu, berarti belum tasawuf. Nah begitu ini wali sama santri berangkat, cuci pakaian ini wali sama santri, coba yang santri tolong cuciin baju abah. Aku udah ada cuci, mau dijemur. Begitu mau dijemur, dipagar orang yang punya utang sama wali. Eh jangan di sini kamu. Mengapa pak? Ini orang yang punya tanah ini punya utang sama abah belum bayar. Jadi kalau nanti jemuran ini dari situ, kata yang punya tanah, abah, ngomong-ngomong saya punya utang sama itu orang,
dan bayar, jadi berani dia nggak permisi dulu, gitu nanti itu udah nggak boleh. Nah, jemuran di pagar orang yang punya utang sama kita itu udah nggak boleh. Kalau kita kan enggak, lama dia punya utang dan bayarin, biarin aja. Kan begitu kita, itu udah tasawuf begitu. Dan sudah tasawuf kita nggak mau ngebunuh, atau ngambil dan ngebunuh itu. Maka kata kami itu pembunuh jiwa. Itu kan motong ayam. Jagal. Nah, yang itu kan motong kambing, kata kami itu pembunuh. Syekh Ahmad Tijani Rahimahullah mengatakan siapa orang bila mana memotong kepala hewan itu pegang. Mau ayam, mau kambing, mau sapi, mau kerbau, baca salawat Fatih satu kali. Kita bermohon, ya Allah, semoga dengan berkahnya salawat Fatih ini daging yang saya potong, kambing yang saya potong, kerbau yang saya potong jadi sebab obat dalam segala penyakit. Nah, yang saya potong nih, kamunya nih. Ada yang jawabannya itu orang Garut punya yang jawabannya supaya yang dipotong itu dagingnya enak manis ya, makanya salawat Fatih lebih enak. Coba praktekin di lapangannya suka motong. Kalau udah tasawuf nggak boleh. Nggak boleh motong, udah tasawuf. Kan nggak bunuh ini. Dia lagi zikir, sama kita dibunuh, berhenti ngebunuhnya. Zikirnya berhenti, karena dibunuh sama kita. Maka orang-orang tasawuf, dia nggak mau makan yang bernyawa. Kalau kita mau emas nggak bernyawa. Jauh, makanya orangnya sedikit, nggak banyak. Kalau semuanya pada nggak mau bernyawa. Atau tangkulak-tangkulak pada gunung tikar. Tangkulak kerbau gunung tikar, tangkulak ayam gunung tikar, tangkulak kambing gunung tikar. Makasanya sedikit orang-orang tasawuf. Itu. Nah itu nanti sudah perekatnya matang ke situ semua. Mau Kodiria, Naksabaria, Sotaria, Ripania, Tijania, ke situ semua arahnya. Nah, jadi kita makanannya yang sekira enggak bernyawa. Masih banyak kalau Jawa mah masih segar. Nah, kalau cuma makan angin doang tuh nggak boleh makan nasi, nggak boleh minum. Sebagaimana Nabi Musa waktu munajat di Gunung Turis Sinai 40 hari 40 malam nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur selama 40 hari. Itu mau diajak bicara, mau diajak konsultasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa itu enggak kuat. Enggak kuat. Wahai Musa, kamu enggak akan mampu mendengar suaraku. Kata Allah, saya memaksa ya Allah supaya bisa mendengar suaramu. Begitu Allah mau buka bicara, Nabi Musa langsung pingsan. Itu seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi. Nabi Musa mau mendengar suara Allah pingsan. Dibangunin lagi sama Allah. Hai Musa, bangun. Kalau kamu benar maksa mau bisa mendengar suaraku, bacalah salawat kepada nabiku yang ada di akhir zaman, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 kali baca sama Nabi Musa. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali langsung bisa mendengar. Nah, ini Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, mau bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibacanya salawat nabi kita. Bukan salawat kepada Nabi Adam, bukan salawat kepada Nabi Ibrahim, bukan. Tapi kepada Nabi kita. Nah, apalagi kita seorang umatnya, umat Nabi akhir zaman, kok pada nggak mau baca salawatnya? Jadi gimana mau kebukanya? Nah, maka disinilah tugas para ulama-ulama tasawuf, Qadiriyah, Naksabandiyah, Sattariyah, Rifaniyah, menyebarkan salawat masing-masing. Ada ciri khasnya. Orang Qadiriyah, salawatnya apa? Salawat Sajriyah, terkait Sajriyah, salawatnya apa? Tijaniyah, bukan salawat Fatih aja, banyak. Salawat Fatih itu hanya sebagian kecil salawat yang diberikan oleh Rasul kepada Salawat Tijaniyah. Salawatnya banyak.
ada selawat baidiyah. Jadi kalau kita memperbanyak itu, masalah gaib-gaib itu normal. Udah gak diminati ya anak-anak sekarang, hanya masalah gaib. Lain, orang kan sesuai dengan bidang. Bila mana di bidangnya ekonomi, dia senang sama masalah ekonomi. Dia bidang masalah seni, dia gak mau masalah ekonomi, senang masalah seni. Jadi orang masing-masing. Nah tinggal kita arahnya kemana? Apa kita bidangnya bidang tausiah atau pencerahan agama? Atau kita nanti bidangnya ekonomi, walaupun dia wali, tapi ekonominya tanya. Seperti ibunya Syedisi adalah Abah Sona Tijani, beliau adalah seorang wali istri perempuan dan seorang yaitu saudagar tajir. Dia orang kaya, usahanya maju. Jadi jangan beranggapan bahwa orang-orang mereka itu orang-orang yang gak boleh punya usaha. Salah. Di luar negeri banyak orang-orang mereka, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Kalau kata apa itu usahanya banyak. Pemahaman orang kita bahwa masuk mereka itu orang yang udah gak senang usaha. Ya kita gak hidup gak usaha. Gak makan kita. Nah, itu pemahaman yang salah. Trekat ini adalah metode atau cara atau jalan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diatur oleh Rasul yang berjumlah 360 metode. 360 cara, 360 yaitu kata kunci. Jadi beda-beda. Kalau hadir kata kuncinya begini. Kebiasaan saya jadi kata kunci ini, semua rekat yang 360 sebilangan derajat alam, alam kan derajatnya 360 derajat, satu derajat ya sih dengan satu rekat. Rekat yang 359 terkait tijan, semua menginduk kepada rekat tijan. Sablo Qadir walaupun dia wali rekat pertama yang ada di muka bumi, tapi Syekh Abdul Qadir adalah muridnya Syekh Ahmad Tijani. Syekh Abi Hasan Sajili, walaupun rekat Sajili lebih dulu, beliau adalah muridnya Syekh Ahmad Tijani. Kok bisa begitu Pak Haji? Orangnya datangnya belakangan, tapi dia guru. Kan bingung orang-orang. Cuma gampang. Karena Nabi Musa sama Nabi kita. Nabi Adam dengan Nabi kita. Mana dulu zahir ke alam dunia? Dulu Nabi Adam. Nabi Adam langsung diciptakan dari iga sebelah kiri, yaitu Ibu Hawa. Makanya ada orang mengatakan sebelum ada Nabi Adam sudah ada orang tujuh, manusia tujuh. Bohong. Hadis maudhu seperti hadis wadul. Hadis bohong, enggak ada orang sebelum Nabi Adam, enggak ada. Kalau makhluk halus sudah ada, yaitu para malaikat, iblis, gendruwo, enggak ada. Nabi Adam enggak ada. Nah, maka disitulah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam lagi tidur, diambil iga kirinya, dijadikanlah Ibu Hawa. Makanya laki-laki iga sebelah kirinya enggak ada satu. Kalau perempuan iga kiri kanannya sama. Tuh, jadi nanti melihatnya dari iga. Zaman Sayyidina Ali sudah ada sahabat datang di Amirul Mukminin. Ini orang laki atau perempuan? Disebut laki tapi mirip perempuan. Sebut perempuan tapi mirip laki-laki. Dipegang sama Sayyidina Ali, itu iganya. Ini iganya enggak ada satu sebelah kiri, berarti ini laki-laki. Kalau perempuan iganya kiri kanan sama. Jadi di iga, penampilan apapun enggak ada masalah, yang penting iganya. Beda. Nah itu sudah ada zaman Sayyidina Ali. Berarti zaman sekarang juga hanya. Istilah kita mau waria, tapi laki-laki, tapi kayak perempuan, perempuan tapi kayak laki-laki. Itu nama A. Oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam manusia belum ada. Makhluk halus sudah ada, malaikat sudah ada, iblis sudah ada, setan sudah ada.
hewan sudah ada, gunung dan batu sudah ada. Manusia diadakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Sehingga Allah mengatakan, laulaka laulaka lama khalaqul arda. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, belum ada Nabi Adam belum. Belum ada surga, belum ada neraka belum. Berada Nur Muhammad. Laulaka kalau tidak ada kamu wahai Nur Muhammad, aku itu adalah Nur Muhammad. Laulaka kalau tidak ada kamu wahai Nur Muhammad, lama khalaqul arda. Maka aku tidak menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berikut isinya. Berarti ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan isinya ini berarti haknya Rasul. Berarti kita numpang hidup Rasul. Berarti kita numpang hidup kepada habaib. Berarti kita numpang hidup kepada syarif-syarifah, syarif-syarifah. Bayar pajak gak ke habaib? Ini saya bayar pajak di tanah saya punya 10 hektar. Enggak kan? Dan habibnya enggak nagih. Berarti kan baik. Ini kalau orang ingin ke situ, kita enggak berani macam-macam sama habaib enggak. Karena kita enggak apa lakukan itu. Wah, habaib sakitin. Dizalimin. Bakal bahaya ini orang. Menyakiti orang yang punya tanah. Coba. Yang punya tanah kan Rasul. Rasul udah enggak ada, kan anak cucunya ahli waris. Tak pernah ada sini Habib dari Cianjur, dulu dari Jakarta di Pasar Senen dulu baru beli kitab ke Habib yang di Pasar Senen. Begitu dia udah ke kampung jadi sesepuh mengadakan rajaban masih kurang kambing datang ji Habib mau rajaban nggak punya kambing ya Habib ini kami nggak buat rajaban udah sama aja Habib rajaban nggak rajaban dari sini nggak mau kambing kan nanti terima manji nah, enggak ramah elel aja Habib. Kasih aja lah kambingnya itu emang benar itu haknya dia haknya para habaib. Jadi bila mana kita nggak memberikan nanti kita ditegur siapa nanti yang negurnya pusatnya adalah Ibu Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang melahirkan para habaib yaitu Ibu Fatimah. Karena Ibu Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari situ merembet sampai ke Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani bapaknya dari Sayyidina Hasan, maka disebutnya Sayyid. Kalau turunan Sayyidina Husain itu disebutnya Habib. Laki-lakinya Habib, perempuannya Hababah. Kalau turunan Sayyidina Hasan, Syarif Sayyid. Perempuannya Syarifah Sayyidah. Itu turunan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dari pusar ke atas itu mirip Rasul. Sayyidina Hasan dari pusar ke bawah itu mirip Sayyidina Hasan. Jadi Rasul wajahnya itu kedua. Dari pusar ke atas itu mirip Sayyidina Hasan. Dari pusar ke bawah itu mirip Sayyidina Hasan. Maka turunan dari Sayyidina Hasan ini banyaknya pejabat-pejabat. Karena pejabat diplomasinya mesti halus, bahasanya mesti santun, maka rata-rata yang disebut Sayyid Sayyidah, Syarif Syarifah, orangnya santun. Dia pejabat-pejabat. Kalau turunan dari Sayyidina Husain, dia jadi ulama. Ulama beradaptasinya sama orang kampung beradaptasi. Tuh kasih ain si ain si ain. Karena kita adaptasinya sama orang kampung, ada kasarnya, ada lemesnya. Nah itu Sayyidina Husain. Bisa dia bahasa apa dia bisa. Nah maka itu terbagi dua. Sampai saiki, sampai sekarang. Ini kebanyakan penyebar mereka. Kudiria, Sabaria, Sautaria, Rekpania, Tijania. Cuma di kita tuh bapak manusia yang lahiriahnya adalah Nabi Adam, bapak rohani seluruh makhluk ada roh, daun ada rohnya, air ada rohnya, batu ada rohnya, angin ada rohnya, api ada rohnya. Nah itu bapaknya roh adalah angin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
maka Rasul tidak dibolehkan azan. Kita kan masalah diwajibkan azan, Rasul nggak boleh. Kenapa? Bila mana Rasul azan, semua makhluk datang sampai surga dan neraka mau ikut ke muka bumi. Kalau nggak ditahan sama Allah, kata surga, ya Allah, saya mau ikut pada Rasul di muka bumi, nggak boleh. Kata neraka, ya Allah, saya mau ikut kepada Nabi, nggak boleh. Kalau kamu dohir ikut ke muka bumi dengan Nabiku, apa fungsinya alam gaib? Ini kan gaib, surga gaib. Supaya orang beriman, nggak usah kamu ikut dulu nanti. Jadi Rasul maka dilarang, nggak boleh azan. Kalau itu kan nggak diharuskan. Bila mana kita azan, mau sholat sendiri atau sholat berjamaah, tetap kita harus koma. Mau perempuan, mau laki-laki, kita mesti koma. Sudah koma, kita sholatnya misalkan sendiri nih di rumah. Niatnya pakai imaman. Sholat pada dzuhri arba rakaatin imaman lillahi ta'ala. Sejak sholat dzuhur 4 rakaat imam karena Allah. Kenapa Pak Haji kok itu? Sendiri, iya. Dalam alam jin dan alam malaikat, bila mana seorang manusia laki-laki ataupun perempuan sebelum sholat koma, boleh malaikat dan jin Islam ikut makmum pada manusia. Jadi makmum itu jin nanti ada di belakang kita. Kan jin ada dua, ada kafir ada muslim. Jadi yang jin muslim nanti makmum sama kita. Cuman bedanya, kalau manusia ini, misalkan laki-laki, mau jin laki-laki, mau jin perempuan, boleh enggak muka manusia laki-laki. Tapi kalau manusia perempuan, enggak boleh. Jin laki-laki ngamum sama manusia perempuan, enggak boleh. Jadi nanti jin perempuan lagi ngamum. Walaupun enggak kelihatan. Walaupun enggak kedengaran aminnya, enggak kelihatan. Sah. Jadi kita dapat pahala sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu membawa keamanan 40 rumah di lingkungan yang kita sholat. Jadi kita sudah mengamankan lingkungan dengan berjamaah. Kan gak ada orang, ada malaikat, ada jin. Kalau iblis pun gak sholat. Jadi jin dan malaikat, ya malaikat itu jumlahnya gak terbilang. Jin masih banyak jin daripada manusia. Jadi pada berjamaah. Tuh. Jadi bila mana kita mau sholat, komat dulu. Walaupun gak ada. Misalkan perempuan kan gak ada azan kan. Komat. Karena bila mana komat nanti datang, yaitu jin perempuan datang berjamaah. Malaikat gak boleh ngomong pada ibu-ibu. Karena malaikat bukan jenis laki-laki dan bukan jenis perempuan. Dia dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala bermakmum pada manusia, tapi jenisnya laki-laki. Jadi kita mesti pakai niat imam. Ini salah satu keuntungan kalau kita udah tahu ilmu. Ini masih fikih. Masih fikih, belum masuk area terakhir belum. Area terakhir lebih luas. Lebih luas dari itu. Nah, cuman karena belum semuanya ijazah apa? Berjamaah dalam tarekat, jadi nggak bisa secara vulgar, nggak bisa. Nanti khusus dipanggil malamnya khusus. Nah, jadi ini juga sama. Bila mana kita sholat, mau sholat tapi semangat sendiri, tetap kita komat dulu. Mau laki-laki, mau perempuan, terus kita pakai imaman. Jadi pahala berjamaah itu kita sudah dapat, walaupun nanti sebagian ulama mengatakan siapa orang yang sholat berjamaah itu dapatnya 27 derajat. Itu 27 derajat ukuran akhirat, bukan 27 derajat ukuran dunia. Tuh. Nah, maka itu salah satu keuntungan kita sholat berjamaah. Ini ulama fikih. Nanti sholat berjamaah ulama tarekat lain lagi. Nanti ulama hakikat sholat berjamaahnya lain lagi. Ulama ma'rifat sholat berjamaahnya lain lagi. Jadi namanya sama sholat, tapi karena kita ada syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, ini beda bentuknya.
Dalam tarekat mana sholat? Bila mana kita sudah lajimah, wajibah, dan khairalah, berarti dia sudah sholat dalam tarekat. Itu. Jadi kalau orang lajimah, belum lajimah, belum wajibah, belum khairalah, sampai wad, seminggu gak lajimah, wajibah, khairalah, berarti dia gak sholat seminggu. Kata ulama fikih. Bila mana orang Islam gak sholat seminggu, ini tanah yang diinjak rumah kita itu ngejerit. Karena ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, jeritan tanah itu enggak kedengar. Kalau kita enggak dengar jeritan tanah enggak ridho diinjak sama orang enggak salat, kita pingsan, kepada mati. Karena berisik, ini tanah diinjak sama orang enggak salat itu berisik. Enggak ridho ya Allah, saya enggak ridho ini diinjak sama orang enggak salat. Terus diinjak sama orang terdekat tapi enggak mau wirid, lagi mengulang, lagi pamulang. Tapi ngaku orang bijaknya. Laksanaan enggak. Ngaku orang Islam sholat enggak, nah, orang terjadi sama. Apakah itu diakui sebagai umat Rasul? Orang Islam tapi enggak sholat, orang Tijani ngaku terkait Tijani tapi lagi mau jumpai larang enggak? Nah, kita enggak tahu. Ini karena enggak mengikuti aturan-aturannya. Semua dipegang oleh Rasul, baik syariat, terkait, takekat dan marifat itu dipegang oleh Rasul semua. Cuman kita baru yang kelas kedua. Kelas kedua. Bagaimana sholatnya orang tarekat ini? Mesti kita cari. Itu secara dasar. Lajimah wajib pahalalah itu sholatnya orang tarekat. Dalam berdirian sama. Siapa orang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah 66 kali, dia sudah sholat. Itu menurut tarekat berdirian. Menurut mereka tijanya sudah mengumumkan lajimah, wajibah, dan halalah. Sudah. Itu sholat dalam mereka. Nanti sholat ada tingkatannya. Karena sholat itu ada tiga rupa. Ada sholat harian, sholatnya lima waktu. Ada sholat mingguan, yaitu hari Jumat. Ada sholat tahunan, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sholat dalam mereka itu ada tiga kelas. Tidak terlalu jauh, bahas itu terlalu jauh karena belum sampai, pelajaran belum sampai. Nanti kalau sudah sampai ilmunya baru ditanya. Jadi kita masih panjang lalapan, ilmunya masih panjang lalapan. Maka diwajibkan kita menuntut ilmu, itu banyak perjalanan-perjalanan yang belum kita tekuni. Satu jam kita ngaji dalam agama, baik satu jam dalam ilmu syariat, satu jam dalam ilmu tarekat, hakikat dan marifat, itu lebih bagus daripada tahajud 1000 rakaat. 1000 rakaat berapa jam ya? Lama. Nah, kita ngaji 1 jam dibanding dengan orang yang tahajud 1000 rakaat masih kunjur orang yang ngaji 1 jam. Maka godaannya berat. Mau ngaji kemari ada aja sobat. Ada aja halangan. Karena pahala yang besar, setiap pahala besar enggak mudah. Nah, salah satunya sekarang mau diberikan Iwan yang sudah wajibah dan halalah. Jadi kalau yang belum wajibah dan halalah enggak bisa dikasih ilmunya. Kedua, bila mana sudah wajibah dan halalah berumur 40 tahun atas. Jadi yang di bawah 40 tahun enggak bisa dikasih. Udah ada 60-70 tapi belum masuk masyarakat di jalan, enggak bisa. Ini yang udah khusus. Udah khusus, khusus udah orang masyarakat di jalan, umurnya 40 tahun atas dan sudah wajibah dan haidah. Kenapa? Karena bila mana belum umur 40, mengamalkannya enggak akan kuat. Kenapa? Walaupun secara amalia pelaksanaannya bisa, tapi nanti dampak. Karena ini amalan yang mereka sini adalah asrarnya sholawat pati tapi ini sholat pati tingkatan yang kedua. Sholat pati umum orang yang lajimah sudah pegang.
punya. Nah ini diteken lagi sama Pak Haji, yaitu tingkatan, yaitu Zumratul Muttaqin, kelompok orang-orang yang takwa. Takwa yaitu barik muqarrabin, dia dekat pada Allah dan Rasulnya. Dampak kita dekat pada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta pada kita. Bila mana Rasul dan Allah cinta pada kita, ucapan kita mustajab. Jadi saya ucap-ucap nyata. Saat hidup itu saya ucap nyata. Nggak mau main gampang. Tapi supaya mencapai saat hidup itu saya ucap nyata, itu gimana? Puasa 40 hari bukan. Enggak, dalam tijani enggak mau banyak puasa. Yang penting hati bersih, walaupun banyak puasa, tapi hatinya kotor, sama juga bohong. Jadi kebersihan hati dalam tijani itu kemahambahan dan kebersihan hati. Jadi Pak benar-benar nyata benar, mereka itu benar. Tapi nyata benar apa hendak? Ya, hatinya mereka, tapi ini katanya enggak benar. Pakai jahat, pakai dolim, pakai hasud. A itu sekarang mau dikasih coba yang udah wajibah ailala dan umurnya di atas 40 sebab setengah jauh yang dekat mau udah kan yang dekat mah ini yang jauh udah sok apa YouTube apa Yun? Rani udah yang dekat udah yang kan yang jauh. Yang jauh. Bahwa ada berapa orang? Ada berapa orang? Berhitung. Satu. Dua. Empat. Enam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 20. Ini keren, keren. Gak usah dikasih, gak usah dikasih. Keren. Lebih 10 lah. Udah, iya lebih 10 lah. Ada saksi yang ada kerjaan sholat aja udah mau ini jam sama dua bagian bang orang kan mengamalkan sholawat Fatimah Ramadan. Satu. Nanti ada
ada niatnya, lapatnya ada, doanya ada. Cuman nggak dikasih sekarang kertasnya, karena kalau dikasih sekarang nanti nggak fokus. Karena ini difokuskan ini dulu. Jadi nanti kita pulang ke rumah baca sholawat fatih yang berapa aja bilangannya, kita niatnya baca sholawat fatih semacam. Karena nanti pahalanya beda jauh. Kalau yang udah tua, yang dekat ke terminal atau nanti datang panggilan, kita kan punya pahala belum punya yang gede. Jadi kesempatannya untuk orang-orang yang udah sepuh, yang udah dekat ke terminal, kita pahala kan gede-gede ini enak. Kalau masih muda mah kan 40 di bawah, ya nggak diberikan. Jadi setiap kita baca sholat fatih dimanapun, dalam acara apapun, dalam hati kita, ya Allah saya niat baca sholat fatih ismadol. Konsekuensi bila mana sholat fatih ismadol, itu tata caranya sama dengan jawab ratu amal. Jadi harus dengan punya wudhu, harus bersih, nggak boleh dengan tayamum, dan basahnya pun nggak boleh di kendaraan. Kalau basah di kendaraan, sama dengan kita baca jalan pertama di kendaraan. Kita buat mogok, mogoknya macam-macam, nanti apa banyak pecah, apa mesinnya rusak, apa gimana, kenapa. Jadi itu syaratnya nggak boleh dibaca dalam kendaraan. Sobat Ismandrol. Ada pun pahala nanti, karena kalau ditanggung pahala, pahala malah sampai asal nggak beres. Beres. Satu, esak sekarang dari pagi sudah boleh membaca sholawat fatih ismadol. Satu. Kedua, di sini ataqarrubu ilallahi wa miftahu abwabil ijabah. Ataqarrub pendekatan diri ilallahi pada Allah Ta'ala wa miftahu abwabil ijabah, dan membuka pintu ijabah. Jadi kata bahasa kampungan, saya sudah merusak ucapnya, seucap-ucapnya bukti. Nah, konsekuensi dari seucap-ucapnya bukti, kita harus bisa mengontrol emosi. Jangan sampai kita sumpah serapah kesembarangan orang. Ini yang anak muda nggak kuat. Di bawah 40 itu terkadang dia emosi. Begitu emosi, dia ngomong, dia nyumpah, berarti. Jadi kita harus bisa tahan emosi. Jadi nanti banyak godaan. Nanti coba. Orang yang sudah mengamalkan sholat fatih ismadol, banyak godaannya. Nah, kita mesti kuat di situ. Jangan sampai kita sumpah serapah, itu seenaknya ada suami. Kalau kita kepepet, ada orang menyaci maki sama kita. Kita diam aja, dianggap kita itu benar, benar-benar. Kita mesti ngomong. Itu biasanya oke dengan kita. Ini pelaksanaannya enggak tiap malam. Jadi enggak boleh siang. Pelaksanaannya malam sesudah sholat isya. Misalkan sholat isya jam 8. Pelaksanaan ini bebas mau jam 10, mau jam 1 malam, atau sebelum subuh jam 3. Boleh, yang penting sholat isya dulu, baru boleh melaksanakan dengan malam. Kalau belum sholat isya, ini belum boleh diamalkan. Pengamalannya boleh di atas jam 8, kan isya jam 8. Kita pengamalannya di jam 10, atau jam 12, atau jam 3, boleh gak apa-apa. Yang penting sholat isya dulu. Jangan sampai isya itu kodok, atau kita gak sholat isya. Jadi pelaksanaannya malam Senin dan malam Jumat. Atau malam Senin atau malam Jumat, atau dua-duanya, malam Senin juga dan malam Jumat juga, dua. Mau salah satu monggo, mau dua-duanya monggo. Bagusnya sih dua-duanya. Ini sudah ada berita tadi dari Ustaz Pepen udah ya. Mana Ustaz Pepen? Alhamdulillah, aku harap. Dan berasa Ustaz Pepen yang kodam ya mah. Kalau kita nggak tahu, tahu cepat tahu nggak ada ini informasi. Jadi sholatnya dua rakaat. Usholi sunatan mutlak nggak disebut di sini. Usholi sunatan mutlak rakaat ini dilihat sejak usholat sunat mutlak dua rakaat karena Allah.
rakaat pertama Fatihahnya satu, rakaat kedua selawat mati dan ayat. Nah, apa yang ngaji ini? Masa sih selawat membaca surat baca selawat pati. Nah, ini udah beda. Jadi selawat patinya 14 Fatihah satu kali, selawat patinya 14 kali. Ini masih dasar. Nanti udah tingkat tinggi, sholatnya 2 rakaat, Fatihahnya 313, sholat Fatihahnya 313. Makanya udah dua peranak kuat. Ini masih enak, Fatihahnya 1 kali, sholat Fatihahnya 4 masih enak. Nanti tingkat tingginya dan gak dikasih apa juga ya. 313 sholat Fatihahnya sama Fatihah, itu bisa makan setengah jam itu, rakaat pertama doang. Itu. Apalagi punya penyakit kencang, wah mudah. Tidak ketakutan dulu lah. Jadi sudah Fatihah, selawat Fatihah 14, tidak usah baca bismillah. Kan ini bukan ayat. Tidak usah baca innallaha wa malaikatahu, tidak usah. Sudah langsung ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Fatihi. Makanya ini jangan diobrolkan pada orang lain, walaupun dia imam jadi juga. Kalau ada mukodam yang ngeritik, itu dari mana? Surat Al-Mumin. Kita nggak usah jawab. Nanti kalau mau ngomong mukodam, sudah naik kembali mukodamnya. Nanti sodorin kitabnya. Ini bagian mukodam nih yang itu mah. Kita mah kayaknya laksanakan, udah nggak usah banyak bicara. Karena ini bukan untuk dibicarakan, tapi untuk dilaksanakan. Nanti hasilnya gimana? Justru nanti pagi nunggu informasi dari saat kapan udah ada bagusnya kan? Bagusnya, aduh, alhamdulillah. Jadi Pak Haji itu mengangkat derajat Pak Iwan semua supaya didekatkan pada Allah dan didekatkan pada Rasul, dan Allah dan Rasul pun cinta sama orang yang mengamalkan ini metode. Ya, ruku dapat salat 14, terus yaitu ruku. Ruku juga sudah baca subhanallah rabbi 3 kali biasa. Selawat pagi 14. Terus sami Allah liman hamidah ketidal rabbana walakal hamd dan seterusnya. Selawat pagi 14. Terus sujud pertama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selawat pagi 14. Duduk di antara sujud dan dikri wa hamdi dan seterusnya. Selawat pagi 14 juga. Terus sujud kedua sama sudah subhanallah rabbil alamin selawat pagi 14 naik di rakaat kedua. Fatihah satu kali, selawat pagi 14 kali. Rukuk ya subhanallah rabbil alamin selawat pagi 14. Langsung sami Allah liman hamidah selawat pagi 14. Sujud pertama selawat pagi 14. Duduk antara dua sujud yaitu selawat pagi 14. Sujud terakhir atau sujud yang kedua selawat pagi 14. Ahyan sesudah beres salat sebelum memberi salam selawat paginya 16. Cuma satu ke 16 beda. Beri ulang salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri, hadiah ke sanad. Karena sanadnya ke Cimahi, sanad Cimahi. Dari Rasul sampai ke Cimahi. Baru baca Fatihah 66. Nanti Fatihah juga ada Fatihah Ismadom. Nanti mau berikutnya. Sekarang mah Fatihahnya masih Fatihah umum. Cuman selawat Fatihahnya, selawat Fatihah Ismadom. Fatihahnya 66, selawat Fatihahnya 166. Gak lama ini 166. Nah ini jumlah keseluruhan. Kata yang udah ngomongkan ada yang 1 jam. Ada yang 1 jam seperempat, ada yang 1 jam setengah, ada yang 2 jam. Laksananya makanya enggak tiap malam, tiap malam Senin, malam Jumat doang. Benar. Maka doanya di pondok, benar. Allahumma qorribni. Sudah Fatihah 66, sholawat Fatihah 166, summa du'aul atiyah. Maka baca doa yang akan datang 3 kali. Fa'innahu yakunu fi zumratil muqarrabin. Siapa orang yang sudah melaksanakan tata cara sholat tapi yang ini, maka dikelompokkan pada kelompok ikhwan tijani muqarrabin.
naik derajat kita. Bukan iman biasa, bukan mukarrabin ini. Yakun ilallahi dekat pada Allah, ladaini waladai rasulullah. Dekat pada Allah dan dekat pada Rasul, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul. Nih, keuntungannya. Jadi Pak Haji itu mengangkat para iwan supaya iwan dekat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kita jangan ada tujuan apa-apa suatu sholat mufakat. Jangan tujuan apa-apa, mulut kita mudah memang. Allahumma qurbni ilaika qurbal habib ilal mahmud. Ya Allah, dekatkanlah aku ilaika padamu. Qurbal habib, sebagaimana dekatnya Rasul, tapi di sini ilal mahmud padamu. Wakum minhu qariban min mujiban. Dengan dekatnya padamu dan Rasul, aku diberikan dekat dan ijabah. Awas ini jadi ucapan kita nanti ijabah. Nanti ini bakal timbul. Apa nanti timbulan jadi bos beras? Apa nanti kita timbul jadi bos surep? Apa nanti kita timbul bosnya ajol? Macam-macam ini. Apa nanti bagian pengobatan? Apa nanti bagian penceramah, timbulnya beda-beda. Yang keberasaan usaha sekarang kan anaknya alhamdulillah jadi kantor dari PNS. Jadi PNS itu susah, nggak gampang. Itu tadi laporan alhamdulillah kan anak saya diterima di PNS. Bapaknya ngambilin ini timbul di anak. Yang saya. Kamakun talen awalina wal akhirin, sebagaimana kamu mendekatkan dan mencintai nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Wal awliya iwa sholihin, dan para wali-wali dan para sholeh, koriban mujiban, dengan yang dekat dan ijabah. Ya Allah, ya korib, ya mujib. Ada latennya itu. Kalau yang mengalami kurang ajar, ada latennya. Ya Qarib, ya Mujib, inna kala tulisian kudir, rabu ujabati jadir, ya Alhamdulillah, amin, ya Allah. Ini boleh disebut doanya salawat pati ismu Allah. Yang udah beredar kan, yang salawat pati yang lumrah. Kalau mainnya suka biar patuh lima minggu, iftah lana, kan itu. Kalau ini, bila mana nanti kita baca di umum, ada gak dekat yang nyamperin, kan? Mana itu doanya bagus, kan minta lah. Nah, boleh itu, boleh dikasih. Karena ini doanya sholat latih semacam. Doa sholat latih semacam, doanya macam-macam. Salah satunya ini. Jadi kita belajar pelit. Pelit-pelit. Karena emang ini tingkatnya udah lain, bukan tingkat umum lagi. Udah koas, bila koas. Ini pelaksanaannya tiap malam Senin dan malam Jumat. Jadi gak ada malam. Kalau kita ada acara, enggak. Enggak terlaksana, ya kita mohon izin dulu sama Syekh. Karena Bapak Haji kan? Kalau ini mau di Jumat, ada halangan bisa. Biasa di kode itu. Itu biasa. Entah, ya riwat. Ya, riwat saja. Makanya kita bisa mengisikan waktu di malam Senin dan malam Jumat. Tapi kan biasa kesibukan semua ada. Ya kan, antara malam Senin atau malam Jumat. Atau dua-duanya. Jangan dua-duanya, enggak. Nanti rasakan selama tujuh Senin dan tujuh Jumat akan ada apa. Misalkan dari dua kali ngerjain udah timbul. Nah, kodam yang beda kodam. Nanti kita nih yang bukan kodam. Tujuh Senin sama tujuh Jumat, apa yang akan terjadi di keluarga kita atau di diri kita? Karena ini kan untuk lingkungan. Jadi ini salah satu asrornya sholawat pati. Nanti yang baru lajimah, Imam Badi dikasih asrornya lajimah dari istighfar. Istighfar nanti ada sholatnya, metodenya. Nah inilah fungsinya tarbiyah tuh begini. Khusus masalah kejadian, khusus masalah korekat. Nggak boleh kecampuran yang lain. Kalau dia karena kita halal lebih halal dan karena halnya seh. Nggak masalah itu. Nggak boleh berkaitan dengan urusan yang lain, khusus. Barangkali ada yang kurang paham atau mau nanya, belum. Seumur hidup. Kontrak. Kita mau, cuma itu. Iya. Kita mau, tetap. Hah? Bukan.
niatnya orang pendekatan daripada Allah dan Rasul itu nama yang tak. Ada pun bukti nyata nak kumah-kumah yang sama berhambing. Ya, kumah buah pasang. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Udah, kalau gak ada yang mau tanya, udah buat. Ya, bagian mana aku sampaikan kan? Ya, Pak. Sekali sunatan mutlak, Pak. Sejak aku selalu sunat mutlak, berat, terbang. Bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.